Guys, di sini aku punya chicken katsu yang bakal aku kreasikan pakai bahan-bahan yang ada di depan aku. Yang pertama ada house curry ala Jepang. Terus aku juga punya wortel, ada bawang bombay, dan ada kentang. Nah, kira-kira kalian bisa tebak gak bumbu apa sih yang bakalan bikin chicken katsu aku jadi enak banget? Komen di bawah ya. Pakai gula garam. Bisa jadi sih. Pakai bumbu rempah lokal. Bagus juga. Pakai santan. Kayaknya nggak perlu deh. Pakai garam, terus pakai bawang putih. Bisa jadi, tapi tenang aja. Sekarang semuanya udah ada di satu blok house curry ala Jepang. Jadi nggak perlu repot-repot masukin semua bumbu, karena semuanya udah ada di sini. Tumis bawang dan bahan yang telah dipotong kecil-kecil. Masukkan air. Masukkan satu rok house curry ala Jepang ke dalam panci hingga meleleh. Sambil diaduk, jika sudah matang, chicken curry rice siap dihidangkan. Tada! Chicken curry rice siap disantap!